Upaya meningkatkan peran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kode etik perilaku hakim dalam setiap persidangan terus dilakukan Komisi Yudisial Wilayah Maluku dengan menggelar workshop, diskusi serta sosialisasi di Pengadilan Militer 3-18 Ambon, Maluku. Ini dilakukan untuk lebih dekat dan dikenal di kalangan TNI, sehingga dapat membantu mengawasi perilaku hakim di pengadilan militer. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Menurut Koordinator Penghubung KY Wilayah Maluku, langkah pengawasan ini dilakukan di semua pengadilan, baik negeri maupun militer. Untuk di pengadilan militer sendiri, baru ada satu laporan yang ditangani KY sejak 2015 hingga saat ini. Pertama sama teman-teman dari TNI, dan ini sosialisasi pertama yang kami lakukan, paling tidak dari inti kegiatan ini adalah TNI bisa mengenal lebih dekat tentang Komisi Yudisial dan penghubung Komisi Yudisial, sehingga bisa dapat membantu KY dalam upaya mengawasi hakim di pengadilan militer di wilayah 3-18 Ambon. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.